Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang pertama dari silsilah yang berjudul Mengenal Allah. Al-Imam Ahmad rahimahullah telah mengeluarkan di dalam musnadnya sebuah hadis yang asalnya ada di dalam Sahih Muslim, yang isinya bahwa setiap manusia apabila dikuburkan maka akan ditanya oleh dua orang malaikat tentang tiga perkara: siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Oleh karena itu kewajiban seorang Muslim dan juga Muslimah untuk mempersiapkan diri. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak cukup dengan menghafal. Sebab seandainya menghafal itu cukup, niscaya orang munafik bisa menjawab pertanyaan. Tapi perkaranya di sini kaum Muslimin perlu pemahaman dan juga pengamalan. Barang siapa yang di dunia dia mengenal Allah dan memenuhi haknya mengenal Nabi Muhammad SAW dan memenuhi haknya mengenal agama Islam dan mengamalkan isinya, maka diharapkan dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya. Namun apabila dia tidak mengenal siapa Allah dan tidak memenuhi haknya, tidak mengenal Nabi Muhammad SAW dan juga tidak memenuhi haknya, tidak atau kurang mengenal ajaran Islam dan tidak mengamalkannya, maka ditakutkan dia tidak bisa menjawab pertanyaan, akibatnya siksa kubur yang akan dia dapatkan. Semoga Allah SWT memudahkan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai untuk bisa mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan juga mengenal agamanya. Itulah halaqah yang pertama, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang pertama dari silsilah mengenal agama Islam adalah tentang pengertian Islam secara bahasa dan juga syariat. Islam secara bahasa adalah penyerahan diri, sedangkan secara istilah syariat, maka yang dimaksud dengan Islam adalah penyerahan ibadah hanya kepada Allah SWT semata. Orang Nasrani dikatakan masuk ke dalam agama Islam apabila meninggalkan penyembahan terhadap Nabi Isa dan juga ibunya Maryam, dan hanya menyembah dan menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Seorang yang beragama Islam adalah orang yang hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah semata, tidak menyerahkan sebagian ibadah kepada siapapun selain Allah, baik seorang nabi, seorang malaikat, jin, orang yang soleh, kepada batu, pohon, dan lain-lain. Oleh karena itu, syarat masuk ke dalam agama Islam adalah syahadat La ilaha illallah dan juga syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat La ilaha illallah artinya adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Orang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah kemudian menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka berarti dia belum memahami makna Islam atau memahami akan tetapi melanggarnya, dan keduanya adalah musibah. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua dan orang-orang yang kita cintai untuk memahami agama Islam ini. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai. Assalamualaikum. Thank you, Kak Aisyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halaqah yang kedua dari silsilah mengenal agama Islam berjudul Agama Para Nabi Adalah Islam. Islam yang artinya penyerahan ibadah hanya kepada Allah adalah agama para nabi. Agama mereka satu, yaitu Islam. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, Aslamtu li Rabbil Alamin. Aku
berislam, menyerahkan diriku kepada Rabbul Alamin. Beliau dan juga Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya, Ya baniya, inna Allah astafa lakum ad-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah SWT telah memilih agama bagi kalian. Maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai orang Islam. Al-Baqarah 132. Berkata murid-murid Nabi Isa AS kepada beliau, Washhad bi anna muslimun. Dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang Islam. Al-Imran ayat yang ke-52. Nabi Musa AS juga pernah berkata kepada kaumnya, Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Maka adalah kalian hanya bertawakal kepada Allah kalau kalian benar-benar orang Islam. Yunus ayat yang ke-84. Di dalam suratnya, Nabi Sulaiman AS berkata kepada Ratu Balqis dan juga para pengikutnya, Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Adalah kalian jangan sombong kepadaku dan datanglah kalian kepadaku dalam keadaan sebagai orang Islam. An-Naml ayat 31. Inilah agama para nabi dan juga para pengikut mereka, dan Allah SWT tidak menerima kecuali agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, Al-anbiya'u ikhwatun li'annaz ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi adalah saudara sebapak, ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka satu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.